Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai persamaan garis lurus. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai apa sih itu titik potong sumbu X dan apa sih itu titik potong sumbu Y. Kemudian kita akan belajar mengenai apa sih kelebihan dari bentuk eksplisit persamaan garis lurus yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Video sebelumnya kita berlatih mengubah persamaan garis lurus dari bentuk implisit ke bentuk eksplisit. Terus apa kelebihan atau manfaatnya kita mengubah ke bentuk eksplisit? Untuk lebih jelasnya lagi, kita simak pembahasannya berikut ini. Menggambar persamaan garis lurus dengan menggunakan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Kemudian kita juga akan belajar mengenai apa kelebihan dari bentuk eksplisit persamaan garis lurus. Kita bahas dulu titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Apa maksudnya? Seperti ini. Di video sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana cara kita menggambar persamaan garis lurus. Contohnya seperti ini, 2Y plus 3X sama dengan 6. Kemudian setelah mendapatkan beberapa titik, kita masih titik di sini, di sini, di sini, di sini, kemudian di garis, dihubungkan dengan sebuah garis lurus. Pertanyaannya, yang mana yang merupakan titik potong dengan sumbu X? Kemudian yang mana yang merupakan titik potong dengan sumbu Y? Titik potong artinya kedua garisnya itu berpotongan. Perhatikan. Nah, ini Y ya. Ini kan sumbu Y. Dan di sini ada garisnya yang tadi. Ini garis yang miring ini disebut di persamaannya adalah 2Y tambah 3X sama dengan 6. Perpotongan antara garis ini dengan sumbu Y kan ada di sini. Di titik 0,3. Makanya 0,3 ini merupakan titik potong sumbu Y. 0,3 di sini. Titiknya adalah 0,3. Kemudian titik potong sumbu X itu berarti di sini di 2,0. Nah, di sini ini artinya titik potong sumbu X. Jadi titik potong antara garis 2Y plus 3X sama dengan 6, garis 2Y plus 3X sama dengan 6 itu garis yang miring ini dengan sumbu X itu yang mana? Nah, itu yang disebut dengan titik potong. Nah, pengertian dari titik potong sumbu Y, titik potong sumbu Y jadi perpotongan antara sumbu Y dan garis ini 2Y ini tambah 3X sama dengan 6. Kemudian titik potong sumbu X itu artinya perpotongan antara sumbu X dengan garis 2Y tambah 3X sama dengan 6. Ini juga yang mana yang merupakan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Berarti yang merupakan titik potong sumbu X yang berpotongan dengan sumbu X. Jadi garisnya ini berpotongan dengan sumbu X. Berarti di sini. Nah, ini disebut dengan titik potong sumbu X. Titiknya ini disebut titik potong sumbu X. Kadang disingkat juga tipot, titik potong. Titik potong sumbu X. Kemudian yang di sini ini disebut titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Titik potong sumbu X. Kalau kita perhatikan titik potong sumbu X itu berarti titik-titik yang di sini. -6,0. Nah, titik-titik di sini itu disebut dengan titik potong sumbu X. Yang di sebelah ini, komponen X-nya ini bisa macam-macam, bisa -6, bisa -5, tapi posisi di Y-nya ini, komponen Y-nya ini selalu 0. Ya kan? Itu yang disebut dengan titik potong sumbu X. Jadi komponen Y nya kan titik itu kan X, Y. Komponen Y nya di sini adalah sama dengan 0. Kemudian kalau titik potong sumbu Y
Berarti gimana? Seperti ini. Di sini titik-titiknya. Komponen sumbu X-nya selalu 0 dan komponen sumbu Y-nya bebas, bisa macam-macam. Tapi yang dipentingkan adalah komponen sumbu X-nya, kalau titik potong sumbu Y itu komponen X-nya itu 0. Kan 0,1 di sini, 0,2 di sini, 0,3 di sini, 0,4 di sini, 0,5 di sini, 0,6 di sini. Dan seperti itu. Itu yang disebut dengan titik potong sumbu Y. Berarti terletaknya di sini. Berarti kita dapat bisa menyimpulkan titik potong sumbu X itu artinya adalah apa? Titik potong sumbu X itu artinya Y-nya yang 0. Jadi titik potong sumbu X Y-nya yang 0, Pak. Kita balik lagi ya. Kalau titik potong sumbu X, nah ini bagian komponen Y-nya yang 0. Kemudian kalau titik potong sumbu Y, bagian komponen X-nya yang 0. Jadi kebalikan. Sumbu Y itu berarti X-nya yang 0. Sumbu X berarti Y-nya yang 0. Nah, titik potong sumbu X berarti Y-nya yang 0. Kemudian titik potong sumbu Y berarti X-nya yang sama dengan 0. Jadi jangan terbalik ya. Ingat ya, titik potong sumbu X, Y-nya 0. Titik potong sumbu Y, X-nya 0. Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai 4Y tambah 5X sama dengan 20 dengan menggunakan tabel seperti ini. Nah, tabelnya bebas ya. Ada yang versi mendatar seperti ini. XY, X, Y berarti X-nya 0, Y-nya 5, 0,5. X-nya 4, Y-nya 0, 4,0. Yang penting jangan kebalik. Ada juga yang pakai tabel ke bawah seperti ini. X-nya di bawah ini, X-nya 0, Y-nya 5 berarti 0,5. X-nya 4, Y-nya 0 berarti 4,0. Di sini namanya titik potong sumbu Y. Kemudian di sini di 4,0-nya ini disebut titik potong sumbu X. Kemudian kita contoh pertama, lukislah sketsa grafik dari garis 3X dikurangi 2Y sama dengan 12 dengan memanfaatkan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan, kita kan menggambar titik sebenarnya cuma butuh 2 titik. Menggambar garis cuma butuh minimal 2 titik, ya kan? Perhatikan, X-nya di sini 0, Y-nya di sini 0. Ini tujuannya untuk apa? Supaya kita mempermudah penghitungan aja. X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0. Langkah pertama kita cari titik potong sumbu Y. Untuk titik potong sumbu Y, berarti titik potong sumbu Y itu artinya apa? X-nya yang sama dengan 0. Perhatikan, titik potong sumbu Y itu artinya X-nya 0. Jadi garisnya ini kita ganti X-nya 0. Jadi X-nya 0 ini, tanda panah ini artinya disubstitusikan ke sini, X-nya diganti 0. Nah, 3 kali 0 dikurangi 2Y sama dengan 12. Kemudian berarti 3 kali 0, 0, 0 kurangi 2Y sama dengan 12. Kemudian min 2Y sama dengan 12 dibagi kiri, dibagi negatif 2, kanan dibagi negatif 2. Maka hasilnya Y-nya sama dengan negatif 6. Maka ketika X-nya 0, Y-nya negatif 6. Kemudian hasil titiknya adalah 0, negatif 6. Langkah kedua, titik potong sumbu X, artinya Y-nya yang 0. Jadi Y-nya yang ini diganti 0. Maka disubstitusikan ke sini menjadi seperti ini. Jadi 3X dikurangi 2, Y-nya diganti 0 sama dengan 12. Kemudian 3X 2 kali 0 kan 0 sama dengan 12. Kemudian 3X sama dengan 12. Lalu di kiri dibagi 3, kanan dibagi 3, ketemu X-nya 4. Seperti itu. Jadi titiknya adalah 4,0 dan 0, negatif 6. Jadi jangan kebalik. Kalau digambar, nah kita gambar ke koordinat kartesiusnya, kasih titik dulu 0, negatif 6 itu di sini adalah 4,0, baru di garis. Garisnya diperpanjang ya. Nah, seperti ini. Ini adalah persamaan garis lurus gambarnya dari 3x kurangi 2y sama dengan 12. Kemudian contoh kedua, lukislah sketsa grafik dari garis negatif 2X ditambah 3Y dikurangi 6 dengan memanfaatkan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Kita cari dulu. Nah, seperti ini, kasih 0, kasih 0 di tabelnya ini. Kita kan cuma perlu 2 titik saja sebenarnya. Titik potong sumbu Y artinya X-nya 0, X-nya dimasukkan ke 0 sini, maka menjadi seperti ini. 2 kali 0 tambah 3Y dikurangi 6. 2 kali 0 kan 0 tambah 3Y, min 6-nya tak pindah ke kanan jadi positif 6. 3Y sama dengan 6.
kemudian kiri dibagi 3, kanan dibagi 3, y nya ketemu 2. Nah, y nya ketemu 2, titiknya adalah 0,2. Kemudian langkah kedua, mencari titik potong sumbu x. Ini langkah 1, langkah 2 ini bebas ya, boleh dibolak balik, mau titik potong sumbu x dulu boleh, titik potong sumbu y dulu boleh. Kalau ini titik potong sumbu y dulu baru titik potong sumbu x. Y nya diganti 0, y nya diganti 0, disubstitusikan kemudian menjadi seperti ini, negatif 2x tambah 3 kali 0 dikurangi 6 sama dengan 0. Kemudian negatif 2x tambah 0 sama dengan 6, negatif 2x sama dengan 6, kemudian dibagi 2, jadinya x sama dengan 6 bagi negatif 2 dan 3. Ketika y nya 0, x nya ketemu negatif 3, berarti titiknya adalah negatif 3,0. Kalau mau digambar, berarti kita udah gambarnya cuma perlu 2 titik aja, 0,2. Yang penting jangan kebalik, 0,2 itu di sini, negatif 3,0 itu di sini. Jadi jangan kebalik ya. Tinggal di garis red. Ini adalah garis dari negatif 2x tambah 3y dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, kemudian kita akan belajar apa sih kelebihan dari bentuk eksplisit dari persamaan garis lurus. Kelebihannya seperti ini. Kita masih ingat-ingat dulu ya, bentuk eksplisit itu adalah y sama dengan mx plus c. Nah, ini yang contoh yang tadi. Sebenarnya kalau ini diubah ke bentuk eksplisit jadinya bagaimana? Perhatikan, kita ubah ke bentuk eksplisit, negatif 2x tambah 3y min 6 sama dengan 0. Kan bentuk eksplisit ini yang penting dijadiin y sama dengan, y nya di sebelah kiri sendirian. Kemudian jadi 3y sama dengan 2x plus 6, 2x nya tak pindah ke kanan jadi positif, negatif 6 tak pindah ke kanan jadi positif. Kemudian kedua ruas dibagi 3, kiri bagi 3, kanan dibagi 3, maka menjadi y sama dengan 2 per 3x tambah 6 bagi 3, 2. Nah, perhatikan seperti ini tadi, kalau diubah ke bentuk eksplisit jadinya kan seperti ini ya kan. Kalau kita ingat, bentuk eksplisit itu kan y sama dengan mx plus c ya kan. M nya itu menyatakan gradien, berarti gradiennya y sama dengan mx plus c. Jadi gradiennya itu angka yang di sebelah kirinya x ini, koefisien x nya ini. Nah, 2 per 3 ini adalah sebagai gradien, sedangkan 2 nya ini sebagai konstanta. Kalau kita lihat dari garis tersebut ini, ini kan kalau kita masih ingat rumus gradien, ini kan juga 2 per 3 gradiennya. Kita ambil titik 2 nya disini sama disini, gradien kita pakai cara yang jalan-jalan, berarti gradien itu kan tegak per bubuk, vertikal per horizontal. Gradien itu kan simbolnya M, berarti tegaknya dulu berapa? Dari sini kita naik ke atas 1, kemudian 2 ya kan. 2 per bubuknya berapa? Ini 1, 2, 3, sini 2, sini 3, ke atas 2 positif, ke kanan juga positif, jadi 2 per 3. Nah, bentuk eksplisit itu kegunaannya seperti ini. Jadi kita dengan persamaan garis ini aja kita sudah bisa mengetahui gradiennya berapa. Gradiennya adalah 2 per 3. Sedangkan angka 2 nya di sini, ini disebut konstanta. Ini adalah angka yang sebagai apa? Angka konstantanya itu sebagai titik potong dengan sumbu y. Jadi, nah, 2 nya itu sebagai sini. Ini kalau sudah jadiin bentuk eksplisit, c nya ini sebagai perpotongan dengan sumbu y. Bisa dipahami. Jadi perhatikan, gradiennya delta y per delta x yang vertikal per horizontal, berarti 2 per 3. Kemudian konstanta ini angka perpotongan dengan sumbu y, berarti 2 nya di sini. Seperti itu. Jadi kalau besok ketemu eksplisit, untuk eksplisitnya itu y sama dengan 2 per 3 plus 2 per 3x plus 1. Nah, nanti mesti lewatnya, karena ini plus 1, mesti lewatnya nanti di, lewatnya sini. Nah, karena ini plus 2 jadi di sini. Kalau plus 4 nanti di sini. Kalau negatif 2 ya di sini. Jadi seperti itu arti dari konstanta, jadi perpotongan dengan sumbu y. Sedangkan kalau sudah jadi bentuk eksplisit, angka ini di sebelah kirinya ini sebagai gradien. Oke, kita lanjut.
latihan-latihan soal. Kelebihan bentuk eksplisit, jadi yang pertama kita dapat mengetahui nilai gradien dari persamaan garis tersebut tanpa harus menggambar grafiknya. Kemudian yang kedua, kita dapat mengetahui perpotongan dengan sumbu Y melalui C-nya tadi. Kemudian, misal kita ini latihan soalnya, tentukan nilai gradien dan konstanta dari persamaan garis berikut ini. 3Y dikurangi 6X sama dengan negatif 8. Kita jawab, dibikin Y-nya sendirian, jadi negatif 6X pindah ke kanan, jadi positif 6X ya. Kemudian kedua ruas dibagi 3, kiri bagi 3, kanan bagi 3, maka menjadi Y sama dengan 2X ditambah 8 per 3. Nah, berarti gradiennya itu 2, konstantanya adalah 8 per 3. Seperti itu, gradiennya 2, gradiennya ini, konstantanya 8 per 3. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Tentukan nilai gradien dan konstanta dari persamaan garis berikut. 3x tambah 4y sama dengan 18. Kita ubah 4y-nya, 3x-nya pindah ke kanan jadi negatif 3x. Kemudian kedua ruas dibagi 4, kiri dibagi 4, kanan dibagi 4, maka menjadi y-nya sama dengan negatif 3 per 4x ditambah 18 per 4. Jadi gradiennya itu adalah negatif 3 per 4 dan konstantanya adalah 18 per 4. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu pembahasan mengenai titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, dan apa kelebihan dari persamaan garis lurus dalam bentuk eksplisit. Pada intinya, titik potong sumbu X itu artinya Y-nya sama dengan 0, sedangkan titik potong sumbu Y artinya X-nya sama dengan 0. Dan kelebihan bentuk eksplisit persamaan garis lurus adalah kita bisa langsung mengetahui berapa nilai gradiennya dan berapa nilai konstantanya dari Y sama dengan MX plus C itu. Nah, untuk latihan-latihan soalnya, kita simak pembahasan di video selanjutnya. Oke, dadah!